Hai, semuanya, saya Aya. Hari ini kita mau keluar jalan-jalan melihat Castle Market. Oh iya, buat yang belum tahu, nama saya Aya. Saya pelajar Indonesia yang saat ini sedang kuliah di University of Sheffield. Jadi, tepatnya berada di sebuah kota kecil yang bernama Sheffield. Buat yang mau nyari-nyari, silahkan Google Sheffield, atau bagi yang mungkin tertarik dengan Edensor, nah, Sheffield ada di situ. Oke, daripada lama-lama, yuk ikuti saya, kita jalan hari ini ke Castle Market. Oh, baru terjadi di Sheffield, hari ini tiba-tiba 17 derajat Celcius. Di belakang orang-orang pada jalan. Bagus juga sih. Nah, sepanjang jalan menuju Castle Market ini, di pelataran ada yang gelar dagangan dagang kaki lima kali ya, kalau kita di Indonesia. Jadi mereka jual barang-barang yang murah. Buat sebenarnya banyak barang-barang dagang toko kaset. Datang udah pada tutup. Padahal baru jam 2 lewat. Jam 3. Itu Continental. Oh, yang Afrika. Kalau Asian food kayaknya di sekitar sini deh. Ini bumbu-bumbu. Nah, itu juga dicampur di sekitar sini. Kali hari ini kita telat, jadi tadi Castle Market sudah tutup, jadi cuma dapat toko-toko yang sisanya. Sekarang kita mau jalan kembali ke tadi.